Kunci di sini guys ya. Oke guys, match pertama antara RRQ melawan Omega. Pantun dari Conci sangat baik sekali tampaknya guys ya. Anjing lupa klik record babi. Belum, Cok. Enggak apa-apa, gua kan mau record dari sekarang kok. Enggak, maksud gua belum masuk kan ke game-nya kan. Belum, tapi tenang saja. Ini di sini ya. Ada yang namanya VN dan Albert. Dan di sini Sin nggak bermain. Padahal aku tuh ya aku bukan pelatih RRQ guys ya. Kita lihat aja RRQ. Sin nanti mungkin mainnya nanti kali ya pas final nih. Jangan-jangan nih disimpan banget nih kayaknya nih dari RRQ Bung. Apakah itu dia senjata rahasianya Bung C? Sepertinya sih ya Bung Eko. Saya melihat C melawan Omega Esports telah dimulai. Siapkan popcorn kalian guys. 1 2 3. Teteretet. Teteretet. Yeah, malam ini kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat sengit di mana Omega Esports melawan RRQ. Yeah, dan ditonton oleh Marsha. Marsha adalah orang yang sangat idiot. Yo. Hidup segan, mati tidak mau, itulah Marsha. Dan bersama Donkey. Dan C yang sangat cantik. Yuk bisa yuk kita doakan EVOS untuk juara ya guys ya. Kok EVOS? Oh EVOS, RRQ! EVOS ya. Ya ampun masih kebias. Lagi di Goa ya, tolong ya. Bukan, lagi salah sebut anjing. Wow. Bentar, gue record dulu bentar, Cok. Game pertama. Oke guys, ya ini dia match tunggu-tunggu antara RRQ melawan lawan Omega lu. Ya ampun, belum apa-apa di pause asu. Oke, nampaknya ada technical meeting di sini guys. Wah, ya. Kayaknya ada yang ngelek. Hari ini oke, kasih dulu pantun. Ler. Kepaus. Ikan lele, ikan spar. Hari cepatlah. Hari ini ada yang tidak keculik. Apa tuh, Foyor? Mobile Legend ini di mana game yang sering pause ya guys ya. Iya. Iya loh. Dia ada masalah teknis nih guys. Kita di sini sudah tidak sabar ya. Iya. Atas pertandingan ini. Menurut Bung Eko gimana nih draftnya RRQ dan Omega nih Bung? Menurutku agak seimbang ya. Parah men. Menurutku sih seimbang ya, seimbang. Yang ditanya Eko yang jawab Donkey. Iya. Kalau menurut Cey gimana? Menurut Cey? Oke. Gimana kok? Oke, kita lihat di situ ada sponsor Cumi ya, Ler ya, di situ ya, Ler ya, di kanan Tumi. Atas. Tumi. Ya, itu dia Tumi. Nah, di mana ada logo Nimo TV tuh? Nimo TV adalah TV kesayangan Anda guys ya. Kesayangan kalian semua guys. Dan di situ ada, nah ini dia Tumi lah ya. Nimo TV, oke. Tumi kalau dibalik apa Ler? Mitu. Imut. Imut. Oh iya. Imut. Tumi. Imut. Iya. Iya, kita harus tahu dari itu ya. Nih ya, kalau Ler, gue mau nanya lagi Ler. Jeda masalah teknis kalau dibalik jadi sip masalah teknis sin enggak sin sin cat halasam adets. Apa sih koyo enggak itu mantra dia itu Ler. Lo kak Eko ngomong. Oke akhirnya match jadi mulai nih kawan-kawan. Ini dia guys ya, akhirnya mulai mengeluarkan. Enggak ada darah. Gila. Wah, rei, kosong. Darahnya, Cok, tolonglah. Oh, darahnya hilang. Mantap. Mana, Cok? Halo? Oh, enggak.
Enggak, ini sama seperti Dota dulu kok, harus di alt baru kelihatan darahnya. Enggak, ini halo, darahnya mana nih? Kita ngelihat darahnya di mana oh, nih? Halo, halo. Oh, aja. Lihat kiri, 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 kiri. Lihat kiri. Ya. Oh, lihat kiri, lihat kiri. Kita oh, pakai kari. Ya ampun, pos lagi, cuk. Ini dia ya, ini dia yang match yang sangat panas, guys ya. Eh, kalian sadar enggak sih? Itu Benedetta-nya tank loh. Iya, si Psycho kan? Iya, iya. Lihat, Teguh emang mainnya tank Benedetta-nya. Buat kalian semua yang grandma, tapi tolong jangan ditiru ya. Tolong ya, banget. Buat benar sekali. Kau. Ya. Nanti. Ini. Terutama benar. Yang masih tayar ayam. Jangan pernah mencoba itu. Tolong guys ya. Tolong banget gua. Tolong tayar ayam berusaha. Lu jangan gitu, Ler. Lu itu harusnya ngomong benar seperti itu biar nanti kita di rank itu lawan orang-orang seperti itu. Lu enggak pernah solo, Cok. Coba iya. Solo ada pick yang pick kayak gitu, marah-marah lu pasti. Pusing 7 keliling, Cok. Pasti iya, lu bacotin banyakan nonton M2 gitu. Iya, makanya. Iya sih. Di situ gua lihat editor gua membawa roti bakar ya. Ini Eri kok main Eri? Malamnya dan supaya fokus nontonnya ya. Di sini ada jeda masalah teknis. Hari-hari jeda masalah teknis. Iya, sin sin cats halasam adets. Iya, artinya Yur. Lo kan tadi Eko tanya jeda masalah teknis di balik apa? Ya gua baca jancu. Sin cat halasam adets. Oh iya. Itu mantra dia, Ler. Jadi dia nanti bisa keluarin skill dia. So. Tiba-tiba awet muda gitu loh. Kalau dia itu, Ler. Kayak gitu, Ler. Pantesan sekarang ini awet muda, coba. Iya. Tuwir. Tuwirnya jago ya, Pak. Baca tulisan kebalik, guys, ya. Iya. Nah, M2 kalau dibalik. 2M. 2M. Oh. Ya, benar sekali. Nah, M2. Out M. Out M. 2020 dibalik. Nah, kita masuk lagi ke game-nya ya. Kita masuk. Iya. Masuk game, Ler. Masuk game, Ler. Kita harus cuek dulu memang. Oke, Cok ya. Kita lihat di sini. Loh. Oh, Lemonnya udah berani. Mancing tuh. Lemonnya sengaja pura-pura. Nah, itu loh, guys. Lemon sengaja dia pura-pura kayak, ini lo bunuh gua. Teman gua datang. Eh, tapi ini gua lihat nih kayaknya sekarang Lemon udah bermain sideline gold di sini ya. Betul. Dengan karinya di sini. Lemon gila. Ditaruh di manapun jago, Cok. Iya, dia ini ya. Ada kari side gini-gini ya, Cok ya. Emang kalau dia ada balerik iya. Gitu-gitu ya. Tadi tuh dia sengaja itu maju itu, saya tahu kan temennya mau datang. Dipancing. Player 1 juta dolar, Bos. Gila, bukan kali-kali mahalnya, Bos. Kita lihat di situ jauh headnya. Hampir saja mati dia ya. Ma, sorry guys. Dia lemonnya neken. Lemonnya bahaya, Cok. Aduh. Lemon. Masih ada flicker. Santai. Gila, ini santai. Masih nol sama ya, guys ya. Emang pertandingan kali ini nih memang harus gimana, guys ya? Benar-benar detail mainnya. Betul. Ya, pertandingan yang sangat-sangat hangat. Hangat sekali ya, seperti seperti rahim. kok tampaknya Selena dari Filipina ini mainnya kurang ya. Dari tadi dia kayak diem doang di mid gitu. Iya, karena hangat, Yur. Oh. Lu gak lihat di rumput-rumput gitu. Hey! Lemonnya kena. Oh! Aduh, raternya dicuri. Kasih tahu yang seram-seram. Kau. Tenang, masih ada Mas Waldi. Kasih tahu yang seram-seram, Mas. Kasih tahu yang seram-seram. Dia enggak ngeklik atas tuh. Langsung ke turtle. Nah, harus seperti itu sekarang offlaner, guys. Dia datang. Akhirnya untung jadi bisa bunuh dua gara-gara Mas Waldi. Mas, kenapa sekarang kayak gitu, guys? Offlaner tuh kenapa bisa rotasi? Karena sekarang udah ada yang namanya tower tuh adalah ada perlindungan. Jadi kayak enggak apa-apa ditinggal. Namanya apa perlindungan? Aduh, apa ya? Enggak tahu gua. Itu istilahnya apa ya? Pengens. Selenggang. Plating. Alright.
Oke, kita lihat di sini psiko apa? Oh, woi. Waduh, psiko masih bisa kabur. Wah, gila. Wah. Skaternya siapa, Cok, kalau aduh, misalnya Cok. Benedetta gitu? Itu bisa kan? Yuzong bisa, Ling juga bisa kan buka duluan kan? Oh iya benar. Iya. Itu dong, itu dia, Ler. Hey. Mana pula kok ini kawan? Ini lele-lelenya kena terus ya dari tadi gue lihat ya. Bahaya. Iya, emang kalau dilihat dari sisi kanan di sini ya, emang bus itu hangat banget. Jadinya dia punya semuanya hangat. 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 Di sini Yelio sedang menunggu di rumput ya. Apakah psiko akan di mana? Uy. Macam gerakan Benedetta, Cok. Our turret energy shield, tower energy shield maksudnya. Iya, benar Yur. Kadang tuh emang kita harus memposisikan diri gitu. Loh, Etsa. Loh. Itu dia ada flicker. Enggak, tapi kok tadi ultinya bisa miss ya? Kecepatan flickernya ya? Iya, enggak. Animasinya aneh, kayak kena lo harusnya. Enggak kena, ultinya juga enggak kena itu, Cok. Uy. Op, kasih tahu. Kasih paham. Outer turret energy shield dropped. Loh, aduh, psiko. Oi! Oi! Bisa kabur. Oi. Kebakaran dia. Tunggu, itu kenapa ada tetesan maut, Cok? Ya. Kebakaran, Cok, dia. Wah, ini. Itu dia, guys, ya. Permainan sangat baik dari seorang Mas Paldi. Di reset aja tertela di situ tanpa basa-basi cerna. Oke, di sini mati. Dari headnya apakah akan mati? Oh, enggak mati, Cok. Udah. Hati-hati Mas Paldi. Satu tetes anjing. Satu tetes. Ini Lemon kok diikutin ya sama Ruby-nya ya? Fey Ruby Jen nih ya. Udah mulai nafsu, Ler. Gua nih apa namanya? Roger kok sakit banget ya, Cok ya? Kau tuh kan dulu kau ini kan hero favorit kau dulu kok. Gila, iya, memang kok mati nih. Enggak. Lemon enggak ada mana. Keras banget. Woi, Finn-nya mati. Oh. Oke, dia salah. Aduh, ya ampun. Ini harus mati ya di sini ya, Bung ya nampaknya. Yo Albert, yuk bisa yuk baby alien. Itu udah miss itu si Wan-Wan-nya. Kayaknya dia dapat Tauratus sih. Tapi ini kalau guys, kita harus berdoa ini RRQ harus menang guys ya. Karena apa? Dengan kekalahan RRQ ini udah pasti finalnya enggak mungkin Indo Pride. Iya. Kalau ini RRQ kalah, final udah tidak mungkin Indo Pride, guys. Iya, dia. Iya. Indo Pride. Harus menang. Banyak doa dah. Aduh. Maksudnya dua-duanya Indo gitu kan? Ya, udah enggak mungkin karena udah kalau misalnya ini RRQ ke bawah, di bawah bisa ketemu Alter Ego. Oh iya benar. Oke, kita lihat di sini kita masuk lagi ke game-nya, guys ya. Nampaknya tower atas tadi udah dicungkil di atas itu, guys ya. Dicuri di atas ya. Tuh lihat Fei Han kenapa. Ya ampun, uy! Mati itu sih, apa? Lo rata lo ini. Gila. Oh, enggak, masih kuat. Lemonnya kuat, free. Lemon. Kasih tahu. Wipe out. Waduh. Fei Han yang kena panah, Omega yang rata. Ya, dua tuker satu nih. Enggak, tapi mereka soalnya itu enggak datang perang. Tukar tawar. Bawahnya. Psycho. Iya. Udah, cukup. Uy. Kasih tahu Mas Paldi. Masuk. Kasih tahu yang seram. Enggak mati. Loh, Lemonnya mati anjing kalah lawan. Loh, Lemon. Lawan kursi. Enggak, itu apa? Memang rada susah sih, Cok. Lu pikir aja ya. One tuh hero-nya kalau bisa dibilang tuh agak curang. Iya, kalau by one udah pasti menang. Bisa lompat. Kari juga bisa. Tetapi Kari itu mempunyai skill untuk melompat. Thank you rodanya. Iya, jadi gini. Kalau si Kari ini ya, Ler ya. Bentar ya, makasih. Kari ini ibarat tuh menggunakan skill untuk melompat. Sedangkan Wan-Wan ini dia punya bakat kucing, Ler. Dari lahir. Jadi dia bisa lompat-lompat gitu, Ler. Gimana menurut lu, Ler? Gila. Menurut gua sih cringe banget sih. Gua ketawa aja lah. Ya, ini VN udah nunggu di rumput. Aduh. Tiga turtle lo itu. Enggak, ini link kok, santai, Cok. Ini link. Link ini goldnya udah pasti tinggi, guys ya. Link itu harusnya goldnya. Tapi levelnya kalah sih sama Roger-nya 12. Jarang ya dikasih isu apa? Meta seru banget,
Aduh. VN-nya kecuri mati VN. Di sini, Cok. Wah. Enggak, Cok. Dia diincar. Kena incar sama si OMG. Soalnya kalau kalian perhatiin, mereka enggak bisa tangkap siapa-siapa lagi kalau bukan VN. Yang ya, ya. Thank you. Yang stunernya cuma si ini, cuma si VN. Ya. Ya ampun. Pas banget, Cok, arrow-nya. Kena. Ini susah di Selena aja ya. Tapi Selena ini ternyata masih bagus ya dipakai ya, Selena ini ya. Bahaya nih, tapi maksudnya gimana ya, Ler ya? Hero-hero kayak Selena kayak lu dulu pakai Franco di lomba kayak hero-hero enggak terduga gitu loh kalau kena kayak tahu enggak? Iya, udah advantage ya. Banget kalau udah kena. Gila, tiba-tiba kayak 4-4 lawan 5 gitu loh. Tapi sih gua enggak pernah lihat ya guys ya, di lomba orang jagoan sampai di ban Franco. Iya, di pas waktu itu doang sih. Emang kayak mau ada maunya gitu sih. Iya. Saya kena lelenya lagi, cuy. Enggak kabur-kabur itu. Eh. Mati dia. Lu lihat skill satunya, Cok. Waduh. Sakit banget ya. Waduh. Asli. Sustainnya terlalu gede banget sih. Kenapa gini ya? Aduh, gua bingung banget nih sama browser gua. Turunin 72. Ler, download Nimo. Jadi lu pakai apa yang aplikasi Nimo? Waduh. Jadi dari PC pun pakai aplikasi Nimo lebih lancar. Oh iya, ntar ya. Eh, gua mau lihat itemnya, Cok. Gua penasaran banget sama itemnya. Ler, tolong buka itemnya, Ler. Buka item, Ler. Buka item, Ler. Bukan admin. Aduh. Enggak, gua penasaran sama itemnya. Enggak sih ini, tapi ini. Nah, ingat carry gaming. Carry ya, gaming gua semakin lihat semakin sakit. Oh, datang lemon nih, mantap nih. Mati nih. Waduh, lemon. Kasih tahu dia lemon. Kasih tahu, aduh. Woi! Ya ampun. Aduh. Eh, lu lihat enggak darah di lemon? Darah lemon ini masih banyak loh, Cok. Serius, dapat ini harusnya di RNG. Wih, VN! Wah! Itu dia VN lagi, Cok. Disampa sama si Vin, Cok. Keren banget ya. Itu bro, VN lagi, bro. Momentum, itu dia momentum, guys ya. Ini ya guys ya, ini gua kasih tahu ya. Ini andaikan Lordnya sampai dapat Omega, udah 99% Filipin menang. Ini untung, jadi karena dapat Lord jadi bisa nahan lagi, RRQ bisa farming lagi. Iya, gila sih, gila. Sumpah. Gua nonton. Ya, ini kalau sampai Lordnya tadi dapat Filipin kok end lo ini. Soalnya udah kayak duitnya terlalu jauh, terus MM-nya pakai 1-1 Roger. Gila sih ini. Walaupun Lord 1, Yur. Walaupun Lord 1. Duitnya udah beda 10k harus ya kok lebih. Soalnya kalau jauh head masuk dicampur lagi Lele, Ruby, Roger aduh. Satu ya, Lord, satu ya, Lord itu kan 300 kan. Dapat ya kali 1500. Terus kan tapi kan wave-nya itu loh kok. Yang penting tuh wave-nya jadi maju, ngerti enggak? Wave-nya maju terus ya, guys, tower kiri kanan bisa dapat. Udah susah gitu loh baliinnya. Tapi gimana ya Benedetta tank gini agak susah sih. Susah ya? Ya kayak initiate gitu loh. Enggak ada yang initiate. Iya ya benar-benar enggak ada yang nangkap kan. Jadi mainnya cuma jadi kayak mancing. Jadi mancing doang kan. Mati link-nya. Nice. Banyak yang nyusul. Lanjut. Mancing psycho mancing. Ratain! Keren. Ini sih benar-benar momen ya guys ya dari RRQ mantep abis anjay. Momen guys ya. Ini itemnya. Wey. Ya ampun, Cok. Apa ini, Cok? Kita nonton apa? Kenapa montong ini? Udah. Wey. Kenapa ya, Cok? Ya kayak kita punya ada masalah rupanya. Kita ada salah. Aduh. Loh. Aduh. Wih, kenapa ya ini montong ya? FG mati enggak? Wih, mati nih guys, wah, keras banget, Cok. Aduh.
Mati semua. Hajinya mati. Ini harusnya mereka mati. Hajinya bisa kayak gitu loh anjing. Oh, mati. Rubi itu yo. Rubinya mati nih. Ayo Siko. Aduh. Nice. Gila ini kalau late game sih kayaknya RRQ menang. RRQ menang nih. Ada Eudora nih. Eudora nih late game ngeri banget. Enggak, Eudora apa late game ngeri banget. Bener. Flicker combo mati anjir kornya. Kor mati. Gila. Iya, ini juga ada link kan. Link udah paling aman. Udah guys, dari hari pertama yang VN udah berhasil nyuri lock. Aku udah bilang kok ini pertanda gitu loh. Mau diapapun RRQ kayaknya bakal takdirkan juara. Gila sih, parah sih ini guys. Kalau menang nih epic comeback. Emang ini tahunnya RRQ. Kenapa kayak agak patah-patah gitu ya gue ya? Capek ini banget gue. Kami enggak aduh. Kita lu patah-patah ayur. Enggak, lancar. Oke. Ini juga lancar. Iya. Lancar. Gue juga lancar. Gua dari gua ya. Internet. Enggak tahu. Browsernya. Turunin ininya nggak bisa. Oke, kita lihat di situ di BOD itu udah BOD tuh. Siapa buat BOD? Tuh Mas Faldi. Oh, iya. Ini kayaknya sudah menang RRQ sih. Mas Faldinya udah bisa nusuk belakang. Iya, apalagi campur Eudora bisa lagi. Kecuali Selena-nya bisa kena duluan ya. Itu yang gawatnya di situ ya. Kalau Selena kena duluan beda cerita, tapi kalau bisa menghindari Selena harusnya RRQ udah menang perangnya. Mau set up. Engine-nya udah nunggu banget. Nanti habis si Albertus bawa nih perang di mentok ini, guys. Perang. Soalnya udah tahu kayak Filipina 4 lawan 5 kan? Ya. Udah siap banget nih hatinya Vivara. Gila ini kalau warnya udah bahaya banget nih, guys. Kalau menang kalau war nih. 15. Woi, mana? Deg-degan Jimmy. Iya. Iya loh. Iya aku juga. Iya, kan? Aku sampai gimana ya? Mau ngomong banyak juga fokus ke gamenya gitu kan? Yes, bro. Oh, yeah. Game yang sangat panas. Gila guys. Ini kena. Tadi tuh dari yang tertekan tuh jadi gol. Ya ampun. Untung. Enggak mati. Aman. Gila. Dia yang kena panah, gue yang tertekan. Gampang. Ini panahnya serem juga ya. Emang udah tadi keren serem. Itu nih bos. Tapi posisinya bagus nih. Thank you roketnya. Tuh, yang ngirim siapa tadi guys? Aduh, belum bisa aku lihat guys. PC-ku cuma satu. Nanti ya abis ini ya. Thank you. Nah ini Sven udah setup trap nih. Itu Ruby udah ada ulti tuh. Tapi Ruby ulti ya 10 detik dong. Oh. Ini apa dulu? Mati nih, Ruby mati. Ruby bisa mati nih. Ruby bisa mati. Lihat. Ya. Lihat, nah. Tar. Mati. Nah, saikonya Mingbong, jadi dia yang split dia nggak mungkin mati kok. Dapat mid yang daya. Lot. Itu kayak Benedetta, untungnya di situ sih. Iya. Kalau buat kayak apa kebet-kebet. Ah, nggak mungkin mati di lane. Nggak mungkin lah ya. Wah, ini. Oke, okay, kita bergerak ya. Ya, di reset doang. Emang sengaja nggak mau kali dia. Kayaknya mau deh, Ler. Soalnya wave-nya maju kan, lihat. Wave-nya maju loh. Oh, udah nggak bisa ini. Udah nggak bisa. Lagi nganuin buff ya. Oh, buff-nya, buffling. Sangat berhati-hati guys ya di sini ya. Gila ini warnya sih. Kalau show di bawah sih langsung dihajar nih.
itu dia apa jaga juga tuh dikasih. Ayo ayo Albert split dulu yuk biar biar musuhnya ke bawah dulu yuk yuk yuk. Yuk split dulu. Iya, mereka ada link nih dari Mapnya jadinya ke Omega ya gara-gara apa tadi Kristen. Padah, lebih besarnya begitu ya. Ya bisa doang, bisa lah Cei kalau gitu doang Cei. Eh bentar-bentar, ini masa gak sadar Cok? Lagi jalan-jalan gitu kena tuh. Oh sadar. Gas wey! Harusnya di kanan wey! Ah itu dia guys ya. Ini kayak handsome lagi nih Lord Danichu. Lawan 5 agak susah sih, dia apa ada Ruby gitu. Jadi kayak eh lemonnya udah setengah enggak bisa. Reset. Enggak bisa nahan apa namanya? Karya Udora enggak bisa nahan Lord juga, Cok. Enggak ada yang apa? Nahan di make durable, enggak ada durable. Ya. Wah ini game sih udah bisa sampai 30 menit ya guys ya. Ini satu Lord pun aku gak yakin N aku. Gila sih. Dua kali Lord harus baru N. Tapi ini udah kari gaming sih, kari udah gila sih game menit segini. Sekarang duitnya udah lebih banyak energi lagi. Udah gak penting Cai kalau udah menit segini, udah gak penting. Ini udah pentingnya siapa yang setupnya lebih bagus. Ini kalau satu mati ya itu impact-nya besar tuh, untung guys. Gara-gara kecuri Lord, langsung apa Omega-nya dibalikin. Gila. Iya, gara-gara kecuri Lord, benar. Tadi kan gua ngomong, itu kalau momentumnya apa Omega dapat Lord, duitnya beda 8.000-9.000 ler, jauh. Terus landing-nya RR kan jadi lebih bagus kan dapat Lord. Emang kapten kita ya guys ya. GG. Ini tunggu yang blunder aja siapa ini? Ini memang benar-benar saling menunggu sih, Cok. Nah, ini RRQ-nya main game dia enggak tahu kalau karinya di bawah. Iya kan? Bawah mau dimakan dulu sama RRQ. Bisa mati loh itu. Ah, ya ampun. Loh. Halo, kalian kok nge-lag? Halo? Wah. Woi. Ya ampun. Discord kalian kenapa ya? Ya ampun, Cok! Ya ampun. Mati, Cok! Dipukul, Cok! Ya ampun. Ayo Albert bisa yuk. Albert. Ya. Yuk bisa yuk, masih bisa defend yuk RRQ yuk. Udah full equip sih, aman guys ya. Bisa, masih ada Kari sama Eudora, masih bisa guys. Wah jebol lah, pulangnya DOR. Lordnya. Ya ampun, lemonnya hampir kena, guys. Ini
sabar menunggu. Walaupun ini super minionnya juga benar-benar berat, tapi kita akan melihat setup di fight yang akan dilakukan. Apakah dari Omega duluan yang juga sama dengan kemarin? Yuk, teku yuk, bisa yuk. Wah, VN-nya kena. Oh, aman-aman. Rogernya mati. Wah, Albert-nya kena. Aduh. Encon, bentar con, papa lagi kerja ya. R7-nya mati. Nice, Teguh. Yuk, Teguh. Aduh, lemonnya. Aduh. Ya ampun. Oke. Tenang. Udah hidup semua. Bentar, aku puterin Discord-ku dulu, guys. Ayo, bisa aku. Yuk, bisa. Hari itu kan enggak bisa nge-chase, Cok. Yuk, bisa, meskipun rapi gini, yuk. Game 30 menit istri. Tes, suara kok ada enggak? Ada. Kemarin itu game tercepat diambil RRQ, ini game terlama juga diambil RRQ. Ini kan terlama ya, coy ya. Tadi kenapa ya Dillard-nya tadi? VN-nya kecuri ya tadi ya, yang tuh Dillard ya. Kok Dillard? Enggak kecuri sih, Yur. Yang kena mana? Lempar tadi. Enggak sempat itu, Yur. Enggak sempat kenapa-napa kan dia winter tadi kan di mid. Nge-winter dia. Justru jauh headnya yang hampir mau mati. Iya, bingung tadi jauh headnya lo. Mau lempar siapa? Ini masih bisa menang sih guys ya, masih bisa. Kalian berharap guys ya. Iya, benar-benar nunggu momen sih. Cakep ya RRQ ngerapin lane-nya tuh. Padahal tadi jelek banget lane-nya. Iya loh, tengah-tengah lagi. Yang bagian ngerapin lane si Teguh. Ini Teguh bagus banget sih dia. Ya mainnya bagus banget dari tadi, dia yang mainin lane kok. Dari tadi dia landingannya jalan sini, jalan sana. Iya, player ya bun ya. Player emas kayak gini loh, gak dimainin cok di Onyx, aneh banget ya. Malah, udah gua gak mau komen lah. Chemistry-nya belum dapet. Kenapa Yur? Enggak. Tar. Lu lemonnya harus... Lemon gila banget cok. Tapi... Enggak apa-apa. Rogernya mati. Tukeran. Tuker 2 enggak apa-apa sih. Ih. Itu sumpah sih itu depan kayak gitu loh. Enggak, tadi itu mancing si Rogernya. Roger dengan Filipinnya juga keluar spellnya banyak kan kok buat. Dia udah GG. Gua enggak lihat sih tadi itu. Kaget cok itu tiba-tiba ke depan. Lemonnya maju sama R7 kok dari kanan. Iya. Ini ya. Lemon nih bos. Tapi dia dapat Roger sih sebenarnya kayak gold lane tuker hyper ya 50-50 sih sebenarnya. Gila. Albertnya dari tadi susah ya cari posisi ya. Iya. Kayak apa namanya? Gila, berani banget. Ini Teguh ini kayak kelihatan banget mentalnya udah terbiasa gitu loh dia di depan, ngerti ya? Nggak takut banget dia di depan anjing. Gila banget asli. Kayak apa ya, linknya kelihatan langsung ditabrak Johed guys. Kayak di ulti Johed jatuh gitu. Jadi kayak Albert tuh harus jaga posisi juga cok. Lincah. EN satu kali combo aja, Selena-nya berpam. Iya berpam memang. Iya, wan-wan. Harusnya ini dong, jeger. Iya, Len, aku udah gak pernah denger jeger-jeger kontol.
Enggak, gini gua enggak bisa sensor. Ini Selena cuma map kontrol. Wah, ini lemonnya, ya ampun. Dia enggak ada. Oh, ada, mana. Oh, dia bukan mana. Mantap. Ini Omeganya enggak tahu kalau enggak ada Teguh tadi. Ini kok safe banget ya? Aduh. Mana sini? Save dulu, RRQ save dulu, enggak ada WON ya, Lemon. Gak bisa. Maulor. Ini RRQ batalin jebol 3 tower. Dia yang mainin lane, ler. RRQ batal yang kalah tower, dia yang mainin lane. Wah! Iya. Ya ampun Teguh. Ya ampun. Masih ada immortal, Cabut. Ya ampun. Keren. Emang ini orang gila sih guys nih. Anjay. Gila ya. Gua nggak ngerti ya guys ya. Dia itu kok bisa ya waktu nggak dipakai. Terus aku waktu itu udah ngomong ke itu ke Coach Bejon, psycho nggak dipercaya ya udah. Parah sih, parah men. Udah sayap, udah makin susah dia mati nih. Tetaplah. Ini tinggal nunggu lagi aja nih, balik lagi. Set. Yeah. Gue mau lihat item sih. Item menit 30 ini apa aja ya? Waduh, S7 sini naga aja guys ya. Wah, Yelia offside. Bisa lor, nice. Bisa lor. Sudah gila. Sudah aku bilang. Tunggu, ini lagi nunggu apa? Nunggu spellnya balik dulu ini. Aman, Lemon udah ada WON nih. Rosa tutup pintunya, Ros. Tetap harus backup sih. Anjing, kenapa ya gua? Wah, gila. Ah, kau. Gila. Kursi mati. Ya ampun. Oh, teman-teman. Lemonnya mati juga. Waduh, mati nih. Nice. Haji mati. Sakit kan ya Udora kan? Lemon sempat Lemon beli immortal loh. Iya. Rata omega, waduh. Itu PN udah sakit banget itu, serius cok. Itu tadi si siapa? Si Rogernya satu kali burst, gila anjing darahnya. Ini parah sih. Ini match parah banget sih. R7! Selamat. Selamat dia. Dia dengar teriakanku guys ya. R7 dengar teriakanku. Beli immortal juga kan? Dipancing kan sama BN-nya? Albert. Lihat tuh, belakangnya saya. Siko! Nice. Woi. Gila perangnya mantep banget sih, Cok. Mati Genji. Nice. Wah, mantep banget. Free dari R7 dari sini. 1 menit semua tuh, 1 menit semua. Satu menit semua tuh. Ada creep. Songit. Songit tim bertiga datang. Tim SAR. Wah, mantap banget si Teguh. Lordnya udah tebel nih. Dapat sih, Lordnya pasti dapat lah guys. Enggak mungkin enggak dapat. Ada retri, cok. Okay. Nice. Mati nih Jawet. Enggak. Gila ini net worth udah sampai 100.000, bro. Tuh itemnya tuh. Gila, emang kalau udah mental juara tuh udah ini sih. Mental juara tuh emang beda, guys ya.
Udah sulit. Beda kayak kayak Teguh sama Lemon itu masih posisi kalah berani split gitu kan. Ya. Wow, untung ada Winter ya di sini ya. Mati. Itu jawabannya mati. Jauhnya mati. N. Ini N nih, N. N. Tiga lane masuk. Wow, tiga lane masuk atasnya Liverpool. N. Habisin. Aduh, duh, kursinya, Jok. Habisin. Keren energi. Gila, sampai berapa menit, Tari? Keren, anjing. 3 menit, coy.